Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih-putih bunga melati, harum semerbak menghiasi taman mini. Mari bergembira di dalam hati, menyambut bulan Ramadan kali ini. Teman-teman, di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Puasa memiliki keutamaan, yaitu yang pertama, jalan meraih takwa. Yang kedua, penghalang dari siksa neraka. Yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Yang kelima, penahan syahwat. Yang keenam, pintu surga Aryan bagi orang yang berpuasa. Yang ketujuh, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Cukup sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.